Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi dengan Anda. Saya Yung Vlog, selalu hadir dengan konten barang bekas, barang berkualitas. Saya juga sangat berterima kasih sekali kepada Anda yang sudah selalu hadir dengan konten saya. Semoga konten saya ini bermanfaat. Ya, pada sore kali ini, hari Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024. Vlog mau ada lagi di Toko Sari Poncol. Nanti kira-kira ada apa aja? Yuk langsung aja ke reviewnya. Kita langsung masuk ke dalam. Assalamualaikum, Mas Hari. Halo, Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini. Mau izin update lagi. Oke, Pak. Siap. Oke, kira-kira hari ini ada yang baru ya? Ada yang baru banyak. Oke. Cuma speaker nih kebanyakan. Iya, nggak apa-apa. Ya. Okay. Kita yang baru dulu. Ini dimulai dari mana dulu? Mana ya? Dari dalam atau luar? Mana aja? Dalam aja boleh. Ya, boleh, dalam. Oke, kita masuk ke dalam aja ya. Oh, dari klip dulu boleh deh. Clips, speaker ya. Iya, speaker clips. Speaker clips. Ini. Clips. Nih. Ini pasangannya. Ini tampilan depannya begini. Iya, tampilan depan. Speakernya ini ya, satu ini ya. Itu ukurannya 8 in. 8 in. Clips. Tingginya ada 1 meteran, kalau dia 1 meter ya, ada ya? Standing ya. Standing. Ini tampilan belakangnya begini. Masih mulus banget. Suara masih mulus nih. Ini buat Amerika, Pak ya? Clips Amerika. Amerika iya, punya. Betul. Clips. Kita jual satu paket aja, Pak. Oh, sama, ini pasangannya atau? Iya, ini memang pasangan bawahnya dia. Pasangannya ya? Iya, pasangannya. Betul. Ini ada pasangannya. Kondisi barang masih mulus sih. Speakernya masih ori. Ini depannya begini. Itu pasangan anakannya. Clips. Satu paket nih ya. Satu paket. Yang gede dua, yang itu dua. Yang gede dua. Oh iya, ini buka harga berapa, Pak Sari? Kita buka harga 6 juta setengah bisa nego. 6,5 ya. 6.500.000 nego. Suaranya mantul banget. Suaranya mantap. Bodinya masih mulus. Untuk bodinya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Masih mulus. Pokoknya masih orinya semua, masih bawahnya semua. Clips. Clip. Clips ini merek clips. 6.500.000. Oke, okay. 6,5 lanjut, di mana lagi? Kita ada JBL, Pak. Ini ya? Iya. Ada JBL. JBL. Ini tampilan depannya, begini. Ada 1, 2, 3, 4 speaker. 4 speaker. Ini yang itu yang dikasih cover nih ya, itu ya. Ya. Yang itu bagiannya itu dibuka. Yang dibuka begini tampilan speakernya. Masih mulus. Itu masih mulus. Kayunya kayu warna coklat. Ini JBL buka harga berapa, Mas Ari? Harga 5.500.000 bisa nego. Ini 5,5 nego JBL. 5.500.000 nego. Bodi masih mulus. Masih mulus semuanya. Masih suara, full ori. Full ori. Untuk tipenya ini, Pak. Ini tipenya. Tadi saya foto belakangnya ya. Oh ya. Tipenya ini ya. Iya, JBL 2000 ya. 2000 JBL. Ini 2000 JBL ya? Iya. Itu 2000. Ini memang ada di komplain. Iya, ini Amerika punya. Amerika punya. Barang build up nih, barang build up Amerika. Ini tadi foto belakangnya ya, saya foto. Yang ini ya. Belakangnya. Bagian belakangnya. Suaranya Amerika. Enak sih, bagus. Amerika. Lanjut. Clip kita masih yang ada. Yang ini ya, yang iya. Clip yang ini, yang speaker gede-nya. Ini clips lagi. 10 in ya, Pak ya? Iya, 10 in. Ini sama speakernya ya? Sama. Sama ya, double ya, 10 in double.
Eclipse. Dari depan, dari dekat nih. Yang tipe ini kena berapa nih Mbak? Eclipse yang ini? Itu agak mahal sih memang. Harga 10 juta bisa nego. Yang ini 10 juta nego. Suaranya mantul. 10 juta. Lanjut. Lanjut JBL ini pasti. Ini JBL. Tipe LX? LX 33. 33. LX 33. JBL. LX 33, 3 juta. 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Bagi yang minat. Advent masih, Advent Amerika Advent, juga. Advent. 78 in double. Brand Amerika juga nih, Advent Heritage. Advent kena berapa, Mbak? Itu 4 juta. Advent 4 juta rupiah. Bisa nego lah, nggak apa-apa. Nego. Ini barang udah lama, biarin beli keluar. Nego, nego. Ini klub yang sepasang lagi ya. Ini kan ada dua ya. Iya, oh, kita ada dua belakangnya pasang. Nih. Tipenya dia KF10 ya. KLF10. 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 Eclipse. Eclipse KLF10. Untuk tampilan belakangnya. Tampilan belakangnya. Untuk, kita ada dua pasang. Jadi masih ready semuanya. Ini belakangnya, ini depannya begini tadi. Iya. Begini. Ada dua pasang. Oke, lanjut. Audio banknya masih kita ya, itu ulang lagi nggak apa. Audio bank, ini audio bank. Mau satu banget boleh, mau ini aja juga nggak apa-apa. Audio bank. Itu alat karaoke? Iya. Mbak, berapa nih, Mbak? Kita satu paket 5 juta sama speakernya. 5 juta sama ini ya? Iya. Sama apa nih? Sama layarnya. Monitornya, speakernya. Speakernya di belakang. Speakernya itu. Ketutupan ya. Ah ini. Ah, yang itu kan ya? Iya. Nah, ini. Audio. Yang ini speakernya nih. Iya. Absen 5 juta. Silakan. Audio bank berapa? Audio bank. Satu paket 5 juta. 5. 5 juta. 5 juta. 3 pasang. Silakan. Satu set. Set. Lanjut ada. Nggak tahu ya ini asli atau orinya, nggak tahu. Kita dapat ada 40 biji. 40 biji? JBL portable, iya. Banyak nih. Masih mulus, masih normal semuanya. Nyala semuanya. Oh. Cuman bodinya agak kotor-kotor aja. Oh. Ini obral aja. Kasih murah aja. 200 ribuan obral JBL. Kayaknya JBL ori atau masih nggak tahu. Tapi suaranya sih bagus. Charger 2. Aduh. Kita ada 40 piece nih. Main dapat borongan JBL. Oh, ini kalau ini bukan ori, Mbak. Bukan ori ya. Soalnya ini ada bisa pakai memori. Oh, bisa ke memori ya. Iya. Kalau ori dia cuma ada lubang ini. Lubang apa? Ini input doang ya. Charger aja. Sama charger ini aja. Ada dua aja. Oh, ya, dulu pernah dapat ya kita ya. Iya. Ya, ini tapi ini apa adanya ya, celah padanya. Apa adanya. Ada berapa biji, Mbak? Ada 40 biji. Ada 40 biji. Bisa nego. Nanti yang beli borongan bisa nego ya, iya, borong ya. Suaranya sih enak nih. Suaranya enak. Bisa murah lah, gampang. Kita ada ampli terbaru nih, karaoke. Ini Soundcraft Man. Soundcraft Man agak tipe tinggi. Soundcraft Man. Tipenya SA 1070 Pro. Iya, besar ini tipenya untuk karaoke. Mantap ini, masih mulus nih. Ini bisa ngangkat speaker berapa watt? 17 in ngangkat ya? Iya, 17 in bisa. Ini kena berapa Mbak tadi? Itu juga harga 2.300.000. 2,3 ya? Iya. 2.300.000 ya, Soundcraft Man. Ini bawahnya? Ini masih nih juga nih, belum dibersihin. Ini yang karaoke. Yang ini ya? Oh ini tampilan belakangnya ya? Iya. Dua setengah nih gede, trafonya besar 2 ini. 2.500.000. Alat karaoke. Se-15. Beli karaoke ini ya, banyak banget nih. Iya. Belum siap bersihin aja ini, nih. Ini depan depannya turun. Begini, depannya begini. Ini gede wattnya. Ini belakangnya begini. Iya. Ampli karaoke. Ampli karaoke. Ini berapa, Pak? 2.500 ya. 2,5. Nego, nego. Nego. Nego.
Yang bawah ini beda ya? Beda. Yang ini ya. Visioner. Ini masih ampli karaoke juga. Iya, sama. 1,5 nya. Ini 1.500.000 Visioner. Ampli karaoke. Ampli karaoke. Ini kemana dulu ya? Yang terbaru dulu ya, Bapak ya. Oke, okay, heeh. Yang terbaru. Subwoofer nih, Pak. Subwoofer aktif ya? Iya. Subwoofer aktif. Merknya akustik. Akustik. Ini belakangnya begini. Bagus banget ya. Buat Inggris punya nih. Iya, buat iya, Inggris. Inggris. Kita lihat depannya nih. Boleh. Ini lebih depan. Depan ini atas. Ini logonya nih. Ini berapa in, Mbak? 12 ya? Iya. Ini A1000 series nih. Akustik. Ini kena berapa, Mbak? Harga 3,5. Ini 3.500.000 akustik. 3,5. Yang pioner ya. Ini nyala semuanya. Pioner. A102. Ini depannya begini. Kecil sih tipenya, tapi mari coba ya. Ini berapa Pak Pioner, Pak? 500.000. Ini 500.000 Pioner. Iya. 500. Buat perdel. Nah, ini speaker. Kita. Nih, speaker 10 in ya. Iya, 10 in 3 way. Ini masih orinya. Ini tampilan depannya begini nih. Buat perdel laser ring. Ini tipenya laser 100. Iya. Laser 100 sih benar. Ini tampilan belakangnya. Ini untuk cup-nya masih bagus nih. Masih mulus. Masih mulus. Warfel Bell. Ini kena berapa, Mbak? Kita buka harga 3 juta bisa nego. 3 juta nego. Masih orinya. Cuma minusnya ini aja sih. Nanti enggak apa-apa, saya aja rapiin. Ini doang ya. Iya, enggak apa-apa. Ini masih kuat. Masih kuat banget, cuma LED sedikit doang. Ini tampilan depan dan belakang. Terus ini? Ini yang kemarin ya, belum. Belum ini update lagi nih. Update lagi deh. Philips Home Theater. Satu set. Satu unit ini. Ini mesinnya. Center. Terus turun, ini subwoofernya. Remote ada. Senternya sama ini yang. Yang panjang. Turunnya. Ya, kopalnya. Yang panjangnya, standingnya. Pokoknya masih full set nih, full set. Ada remote-nya juga. Ini Philips kena berapa, Mbak? 1,2 aja. Ini 1.200.000. Itu. Ini Crimson masih ready 16 channel. Ini mixer ya? Iya, mixer 16 channel. Mixer 16 channel. Mereknya Crimson. Crimson. 16 channel. Iya. 16 channel. Harga berapa Mas Agung? 2 juta. Nego. Kita ada speaker Diphone. Ini Diphone. Ini speaker pasif ya? Iya, Japan Technology. Diphone. Ini modelnya, up-nya bagus. Model nih. Model ya. Untuk body masih mulus. Belakang. Enam N. Harga berapa Diphone? 2.300.000. 2,3. Satu paket, satu set. Satu pasang. 2,3. Audio One masih ada. Ini ada Audio One. Ukuran 8 in. Ini speaker aktif ya? Pasif, Pak. Aktif. Pasif. 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 Oh, ya. Pasif. Audio One subwoofer. Audio One
8 inch pasif. Speaker pasif. Kena berapa, Mbak? Itu 1,3 aja. 1.300.000. Lanjut. Cepat aja ya, enggak apa-apa. Ini ada Mekinya masih ready ya. Meki. Meki nih. Brand Itali. Ini 15 in. 15 in. Ini belakangnya gini. Belakangnya kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan tuh. Tipenya tuh. Tung, TH15A nih. Iya. Aktif, speaker aktif. Aktif ya? Mm-hmm. Ini masih ada boxnya juga, Mbak ya? Masih ada dusnya kok. Masih ada dusnya. Tung, TH15A. Kondisi masih mulus. Masih mulus. Tadi udah cek sound sih, belum cek. Ini harganya masih sama minggu lalu nih. Sama ya. 15 ya? Iya, enggak. Harga 11 juta sama bracket bisa kurang. 11 juta, sorry, 11 juta. Bisa nego. Nego. Itu tiangnya saya kasih nanti. Tuh. Yang kuning ya, yang nanti bonus itu apa namanya? Tripodnya nih, tripodnya. Nih tripodnya. Ini bonusnya ya nanti ya? Iya. Uh-uh. 11 okay. juta. 11 juta bisa nego. Nego. Lanjut, kita ada BMB ori ini, Pak. BMB. Kita ada jual BMB ori made in ya, bukan desain. Ini yang made in-nya. Yang ori punya nih. Ini 8 in atau 10, Mbak? 8. 8 in ya. Iya. BMB 8 in. Tampilan belakangnya, Pak. Ini belakangnya nih. Gelap ya? Enggak kelihatan. Jepang, made in Jepang. Iya, itu orinya, yang orinya. Ori ini. Cuman satu pasang doang ada. Tipenya ini CS252V, BMB CS252V. Satu pasang, 8 in pasif. Buka harga berapa, Mbak Sari? Rp2 juta. 2 juta rupiah. Rupiah, ori ya. Ori punya. Oke, kita ada toa, tapi satu doang ini. Nah, satu ya. Speaker 400 ribu buat di dinding ya, di tembok ya. Iya, buat di masjid, di dinding. Normalnya lah. Kenapa berapa, Mbak? 400 aja. 400 ribu. Silakan. Speaker toa. Masih mulus. Toa. Oke, lanjut. Kita ada BMB juga nih, masih ready ya. Kita ada BMB. Banyak nih. Stoknya masih banyak masih nih. Baru turun lagi. Speaker pasif. Ah, ini sama yang tadi itu ya? Sama ya? Sama, cuma dia yang kemarin ini yang desain. Oh, ini desainnya ya. Yang desainnya 1,5. Yang ini 1.500.000 satu pasang ya. Iya. Tinggal berapa nih? 1, 2, 3. Kalau yang bawah ini? Sama semuanya. Sama ya? Iya, desain semuanya. Lama ini ya? Iya, ada lama, cuma beda RAM. Beda ininya, beda. Beda RAM. RAM-nya. Beda RAM. 1,5. Terus ini 10 in-nya. Ini ready. Yang DB. DB desain Brix bagus juga nih buat karaoke. 10 inan, postak juga sama. 10 in pasif. Kena berapa nih, Pak? 1,7. 1.700.000 nih yang DB. Terus postaknya kena sama, berapa? 1,7. Sama ya, 1,7. Itu pasangannya. Di samping ini. Ini. Oh iya. ada sepasang. Ada sepasang, iya. 1.700.000 postak. Bisa nih, Bu. Nego. JBL tuh, Pak, tinggal sepasang lagi ngabisin. Nih, satu lagi. Speaker pasifnya ya, JBL. RM10. Tipenya RM10. Buat karaoke, tinggal sepasang ngabisin tuh, kasih murah ini. Ampli, kok ampli speaker karaoke. Dipasangin sama ampli cocok ya, ampli karaoke ya. Iya, betul. Kena berapa, Mbak? 3,5. Ini 3.500.000 JBL. Lanjut, kita ada BMB 10 in. Ini BMB 10 in. Ini yang kayu jati ya, kayu. Oh, modelnya klasik nih. Iya, ada kayak bodinya ada kayu, kayak kayu ya. Iya. Kayu jati. 10 in. BMB 10 in. Speakernya. Ini kalau berapa, Mbak? Kita berharga 2 juta. 2 juta. Ini kayu jatinya. Uh-uh. 2 juta rupiah. Kapal juga masih ready, kapal bagian di dalam. Banyak speaker-speaker karaoke di karaoke musim. Banyak nih. Ini kapal ada. Kapal kena berapa? Kapal
1,8 ya. Iya, itu karena bodinya aja sih dikit-dikit yang agak kurang mulus. Covernya doang ya. Covernya doang. Ampli ini masih ready nih. Ampli, ya. Masih ada BMB, ada Herman Cardon, dan itu ada Pioneer. Masih ready. Ini dari Pioneer dulu nih. Boleh, boleh. Pioneer kena berapa, Mbak, nih? Kasih 2 juta aja. Ini ampli kan ya? Ampli integrated ini kayaknya, iya, stereo atau integrated? Iya, ampli. 2 juta ya? 2 juta. Herman Cardon, 2 juta. Ini 1,5. Ini ada DA 2000 Pro. Ampli karaoke 1 juta. Oh, 1 juta. Ini 2 juta. Oh, 2000 ya, ya. 2 juta ya. Iya. 2 juta. Ini tadi gopean ya. Yang atasnya udah ya. Gopean. Ah. Ini masih ready nih 2,5 nih. JBL ya. APR. Ini JBL. Ini apa? Ampli ya, apa home theater? Home theater kalau enggak salah ya. JBL 2,5 bisa nih. 2.500.000. Maran 1,5 ampli klasik konsol stereo ampli 1.500.000 ya. Iya, 1.500.000. Tamon masih ready? Ini ada Tamon. Penunggu lama nih. Ini Tamon enggak beli lama. Berapa nih, Mbak? Satu ini 2.000 aja lah biar. 2 juta. Padahal ini dulu pernah dicek nih ya. Iya, bagus, bagus padahal warna. Ya. Tapi ya belum ketemu Tamon, jodohnya. Belum ketemu jodohnya. Ini ada Sansui klasik. 1,5 aja nih. 1.500.000-an. 1.500.000. Ini 1,5 bisa nego. Ampli karaoke master. Ini bagus ini. Ini gede wattnya, 600 watt. 1,5 nih? Iya. Yang bawahnya? Ini 2 juta. 2 juta. Ini gede Soundcraft Man. 2 juta. Ini ada power build up nih Amerika. BK nih ST masih 202 plus nih ya, buatan Amerika power. Bawa rumahan ya, cuman PM-nya enggak ada. Cuma power aja nih. Power aja ya. Iya. Kenapa berapa, Mbak? 3.000 aja. Ini 3 juta rupiah. Ini ada power. Ini ada power 1 nih. Proland. Ini bisa ngangkat 15 in, 12 in ngangkat. Proland. Iya. Ya. 2,5 aja. Ini 2.500.000. Tinggal 1 doang. Proland. Lagi. Oh iya, Mbak, ada yang request review mic, Mbak. Ada mic, ada stock mic enggak? Oh, mic wireless. Tinggal ini nih. Oh, tinggal ini aja ya. Oke, okay, ini ada satu nih. Stoknya masih ada satu. Iya. Nih. Ini kasih 850. Ini mereknya Crest. Crest. 850. 72. Itu 720N. L. Kenapa berapa, Mbak? 850 aja. 850. Mic-nya ada 2 ya? Mic-nya 2. Mic-nya 2. Nah. Oke. Okay. Paling besok kalian udah pada datang. Karena tanggal merah ya. Dulu update-nya di toko Mbak Sari. Insya Allah nanti minggu depan update lagi. Insya Allah ada stok baru lagi. Yeah. Nanti buat sobat M-Vlog nanti langsung japri aja di WA Mbak Sari. Nomor bawah ini silakan, nanti ya. Bisa untuk tawar-tawar langsung. Terima kasih masih banyak ya. Sama-sama, okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Okay.